Assalamualaikum. Hari ni kita nak balik ke Jika 3. Pada hangar dulu PM. Jangan balik sana. Okay, kita boleh layan lah video ni. Minyak dah tak ada. Minyak cukup balik Jika 3. Biasalah tengah-tengah bulan ni, awal-awal bulan ni, duit tak ada ni, kita letaklah RM30, RM20 je minyak. Asalkan lepas jalan. Tapi kalau ketawa kereta aku tak ada apa-apa kod yang naik. Itu lambang handbrake. Berarti itu lambang ni. Sebab aku punya tangki air wiper tu, dia pecah. Tu yang dia menyala sebab tak ada air. Koyak sikit je. Tak apa. Kereta tu parking je. Tapi yang salahnya dia sebab dia parking atas jambatan. Orang datang, orang laju, tak tahulah dia tak nampak ke apa, dia kata pasal situ gelap. Dia langgar bontok tu. Mana kereta tu mungkin laju lah kot. Sampai kereta Wira tu kau telos. Ni lah kita on the way balik kerja ketiga. Alih-alih pun dia dekat situ dia tak tulis eh, so mana dia tak lari dah. Sekarang ni kereta aku dah elok. Nampak aku bawa kereta aku sini. Ni aku dah bawa kereta aku ni. So nak buktikan ke orang yang kereta aku dah elok. Nasib baiklah, bukanlah masalah besar yang rosak itu. Cuma view je terbakar. So boleh lah. Tapi kalau aku hantar bengkel pun aku tak tahu berapa aku kena sebenarnya. Mungkin dia punya cas saja, dia punya cek. Kalau nak cucuk komputer saja, orang cakap cucuk komputer saja mungkin dalam 100, 150. Upah saja, cucuk saja, cek. Belum masuk lagi tukar lagi labor cas apa semua tu. Macam itulah. Okay, keras kan pakai VA lah. Tekan je tak. Standard kot. Tayar dia pun masih tak lebar. Sebab ring ni pun baru 8JJ. Tak lebar mana lah. Sebab aku ada tengok orang pakai ring 9.5, 10.5, 8.5, 9.5. Jadi jangan tertina depan belakang lain-lain. Aku rasa dah macam pakai terak lah. Pakai BL ni. Dia punya lebar ring tu. Tapi tu lah, tunggulah. Nanti mana tahu kok korang tengok selalu video aku, view banyak sikit, nanti ada income lebih. Okay, kita beli rim pula. Sebab ni income berapa tak apa nak ada ni. Ni aku layan main corner sini. Ni orang panggil Bukit Gajah. Tak tahu kat mana gajah dia. Tapi ni lah Bukit Gajah. Bukit ada, gajah tak ada. Okay, orang cerita dulu kot gajah-gajah tu. Okay, boleh layan corner. Laju bang. Okay, sampai lah.
hari dah hujan. Baru tak tutup. Okey. Ha, ni Satria tu. Yang ada dalam konten kau itu. Ha, ni lah kereta dia. Kan? Ha. Kereta ni dia parking je atas jalan. Tapi itulah benda nak jadi kan. Walaupun benda kereta tak bergerak. Tengok ni. Oh, oh. Tapi dalam dia nice. Hitam. Dashboard hitam. Kapet hitam. Semua hitam. So mana-mana pemain Wira Tega tu, dia kenal lah barang SE ni barang apa. Disc brake. Disc brake. Hitam. Seat dia hitam lah bapak. SE kan. Ha, ni SE original ni. Ha, tu. Sebab apa aku nak relai cepat lah bapak. Penuh dengan bulu kucing, dengan bulu dia ni. Siap dah. Seat belt dah sabut. Seat belt belakang. Seat belt depan. Seat belt tengah. Ok, tinggal kita nak cabut kapek lah. Seat belakang tu kita dah cabut dah.
sekarang kita dah siap lah. Mana dah? 80% lah kita barat dalam ni. Sebab dah tak ada apa-apa dah, tinggal cuma tinggal blower, cooling coil, macam-macam tu je lah. Pedal kelas, pedal minyak, pedal brake, dengan seri rack. Lepas tu gear punya apa ke, tahan lama kan. Benda tu lah. Lepas tu yang lain rasa tak ada apa dah. Dalam ni dah tak ada pakai, dah patah-patah. Yang ni pun dah patah dah. Seat depan, okay. Di kanan dengan seat belakang. Condition tune. Kapet besar. Lepas tu pillar. Dashboard complete. Ada knob gear, ada handbrake, semua. Lepas tu battery complete. Pada ni benda tu cukup empat. Yang ni je, satu separuh, dia pecah bawah. Yang ni je lah untuk hari ni. Cun kan, kita hitam yang dalam. Apa bang?